Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Dalam belanjawan yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada Jumaat lalu memperuntukkan sekitar RM40 bilion sebagai kemudahan pinjaman serta jaminan jaminan pembiayaan perniagaan di bawah agensi kerajaan dan sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan juga perusahaan kecil dan sederhana PKS. Kerana kerajaan mengakui bahawa PMKS merupakan nadi ekonomi negara dengan 90% melibatkan perusahaan PMKS dan menggaji hampir separuh sektor pekerjaan dan menyumbang 40% kepada keluaran dalam negara kasar. Jadi dalam bajet itu memperuntukkan beberapa perkara untuk diberikan penekanan kepada PMKS dan juga PKS, iaitu untuk dalam bidang-bidang seperti keterjaminan makanan, peralihan tenaga dan juga digital. Dan geran-geran padanan juga banyak diperuntukkan di bawah agensi-agensi seperti KUSKOP ataupun Tekun dan pelbagai lagi seperti Bank Simpanan Nasional. Jadi untuk melihat perkara ini, dua ahli panel sudah pun bersedia untuk memberikan penekanan mereka dan analisis mereka berkaitan dengan peruntukan belanjawan untuk PMKS dan juga PKS. Chin Chi Siong, Presiden Persatuan SME Malaysia. Cik Chin, apa khabar? Selamat petang. Selamat petang, khabar baik. Terima kasih. Dan Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, Penganalisis Ekonomi UniKL Business School. Assalamualaikum Dr. Aimi, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih yang menjemput dia. Terima kasih. Saya nak mulakan Mr. Chin. Mungkin reaksi daripada Persatuan SME Malaysia dengan belanjawan yang dibentangkan pada Jumaat lalu. Kepada keseluruhannya, Cik Nazri, ya, pada PKS atau PMKS ini, belanjawan ni bajet 2025 tertumpu pada rakyat yang yang keseluruhan berbandingkan kepada perniagaan. Namun, ya, namun dia ada banyak inisiatif dan insentif telah ditawarkan. Tetapi tidak beza seperti yang dulu, yang seperti tahun 2024. Dan ramai, bukan banyak perkara yang dalamnya, insentif itu nampaknya ada. Tapi kena meneliti dengan sepenuhnya. Yang seperti yang penting sekali ialah ya, beberapa inisiatif seperti pinjaman yang bernilai 40 bilion yang telah ditawarkan. So yang pentingnya kita nak faham apakah kaedah-kaedah application proses atau permohonan yang akan diadakan oleh pinjaman ini. Bagi Dr. Aimi sendiri, dalam belanjawan 2025, penekanan untuk PMKS adalah untuk memberikan tumpuan kepada bidang-bidang baru seperti keterjaminan makanan, automasi dan juga digitalisasi. Kerana kita tahu juga PMKS inilah kelompok yang banyak sekali menggajikan pekerja di negara kita, tetapi mereka agak sukar untuk meningkatkan produktiviti melalui automasi dan juga pendigitalan kerana kos mungkin akan menghantui mereka. Tetapi dengan belanjawan yang dibentukkan pelbagai agensi untuk bidang-bidang ini, adakah ia akan membantu PMKS kita, Dr. Aimi? Baik, untuk bajet dulu secara kata snapshot dah kita nampak sebenarnya bajet turun. RM44 bilion tahun 2024 kepada RM40 bilion saja untuk tahun ini. Itu secara kalau kita untuk PMKS lah. Tetapi sebenarnya ada beberapa pengstrukturan pengstrukturan dari segi belanjawan kalau kita tengok dia dulu saya tak ada dipanggil apa national funds fund of fund now bila ada kazah national dengan 1 bilionnya kuap dengan 1 bilionnya dana dana perintis dia sebenarnya dia pecah dia pisahkan antara dana perintis untuk startup daripada PMKS dulu dia gabungkan ini antara yang saya lihatlah dalam dalam bajet kali ini. Dan juga dia juga ada ekosistem digital, itu geran padanan digital PMKS daripada BSN sebanyak 50 juta yang tak masuk dalam dalam bajet 40 bilion tu. Dan pada masa sama juga saya boleh ceritalah pasal ekspor pada industri halal. Jadi untuk PMKS kita nampak secara secara kasar kita nampaklah dia tiga fokus kat sini, keterjaminan makanan, peralihan tenaga dan juga digital. Nampak dia kaya ni drive untuk digital sendiri. Jadi dari segi amount tu ada penurunan dan ada juga penambahan. Contoh saya bagi penurunan mikro sebanyak 3.2 bilion tahun ni. Okey BSN tahun lepas BSN hanya 1.4 bilion. Tahun ni bertambah.
Okey, begitu dengan tekun. Tahun sebelum ni 330 juta. Tapi kalau kita tengok tahun ni naik 3.4 bilion. Tapi ada juga bajet-bajet seperti yang untuk bank negara, ya, yang bertambah. Dulu sebenarnya untuk moving digital ni ada lebih kurang 8 bilion. Tapi untuk bawa bank negara tahun ni turun pada 38 bilion. So ada adjustment sana sinilah untuk dari aspek tu, Cik Nazri. Bagi Dr. Aimi, kalau kita lihat tumpuan PMKS adalah untuk membantu mereka meningkatkan dari sudut prestasi syarikat, iaitu automasi dan juga digitalisasi. Saya rasa tumpuan ini dah banyak tahun diberikan oleh kerajaan, tetapi bagaimana sambutan di kalangan PMKS kita? Itulah kalau kita tengok laporan-laporan pada tahun lepas, contohnya belanjawan 2024, penggunaan dia sehinggalah Jun tak sampai pun seperti yang dibelanjakan. Mungkin masalah dana ataupun tak kesampaian dan sebagainya, kan. Jadi setiap tahun kerajaan menambah, ya, tapi dari segi implementasi, kan, mungkin halangan dari segi dana itu semua. Jadi juga dari segi aspek komunikasi, ya, maaf cakap lah, kadang komunikasi ni kita ada masalah sikit antara agensi kerajaan dengan orang ramai. Jadi mungkin atas dasar ni orang nampak semua, tapi bila sampai time kita nak minta pinjaman tu, kita perlukan orang macam Mr. Chin lah. Persatuan SMB untuk bergerak sebagai satu. Kalau individu, mungkin syarikat pun terlalu kecil lah, kita panggil SMB. Tetapi kalau kita bergerak melalui persatuan, ya, jadi dia mungkin lebih berkesan lah. Itu yang saya nampak dari komunikasi dan sebagainya, Encik Nazri. Ya, bagi Mr. Chin, adakah itu halangan besar di kalangan PMKS kita dan juga PKS untuk mendapatkan pinjaman dan juga geran-geran padanan berkaitan dengan untuk meningkatkan prestasi syarikat PMKS berkaitan dengan automasi dan juga digital? Adakah birokrasi ataupun komunikasi ataupun syarikat-syarikat ini pun tak tahu nak dimajukan ke mana, agensi mana, bank mana sebenarnya? Bagi kebanyakan PKS kami, kita merasai, kita akan separatekan yang dua-dua inilah. Satu ialah pinjaman, pembiayaan. Satu lagi ialah grant, grant padanan. Bagi grant padanan, yang insentif yang bagi, inisiatif yang bagi itu hanya kecil saja. Saja tertaluk pada 5,000 ke 5,000, maksudnya sebanyak 10,000. 10,000 untuk perdigitalan dan transformasi memang tak masuk. Tak cukup. Untuk buat satu digital video bolehlah, kan. Kalau you nak buat operational digitization, yang itu yang penting sekali. Kalau you nak digitizekan you punya operation, memang mahal. Lagipun sekarang cyber security, cyber attack, yang banyak PKS tertakluk kepada attack. So kebanyakan mereka merasai kalau saya nak dapatkan pinjaman atau bantuan daripada kerajaan, itu akan tertumpu pada amount. Kalau amount itu terlalu kecil, kita tak dapat uruskan. Tapi bagaimanapun, kita pasti akan menjalani pendigitalan, kan? Tetapi kalau kita katakan yang satu lagi, pinjaman bank, pinjaman komersial yang telah di-announce, kan, 90 bilion yang bersebar tu. Kalau bagi syarikat yang PKS yang business yang bagus, masa dia majukan, dia in expansion mode, bagus. Loan itu memang bagus. Kita dapatkan untuk membesarkan operasi kita, mengekspandkan bisnes kita, itu memang bagus. Tapi kalau untuk PKS yang tengah mengalami masalah aliran cash flow ke dengan sebagainya, mereka tidak akan mengambil loan. Sebab macam mana pun loan itu kena bayar balik. Dia bukan free. Yeah. So kalau kita nak loan untuk membuat digitization, itu untuk syarikat yang bagus saja. So bagi yang kita dah tahu, untuk syarikat yang boleh perform atau bagus, ada antara pengusaha kecil dan sederhana yang medium size. Yeah. Yang medium size ni dia lebih ada tertakluk pada operasi dia, atau dia ekspor, dia besar. Kalau yang betul kecil tu memang susah pada masa sekarang. Ya, Mr. Chin, adakah PMKS kita yang medium ataupun di bawah itu, mereka akan bergerak lebih pantas pada tahun hadapan, kerana kita pun sudah mendengar daripada polisi kerajaan di bawah LHDN misalnya untuk melaksanakan e-invoice ini akan melibatkan migration syarikat-syarikat kepada cara perakaunan dan juga perniagaan yang lebih digital.
kerana apabila transaksi itu akan terus dapat diketahui terus kepada pihak LHDN dan sebagainya. Jadi itu juga akan melibatkan kos apabila mereka meningkatkan taraf perakaunan dan jualan mereka dalam sistem yang lebih sophisticated ataupun lebih modern dengan digital. Jadi itu, adakah itu dapat membantu PMKS kita dengan dana pendanaan dan juga pinjaman-pinjaman baru di bawah BNM ataupun BSN dan sebagainya? Kalau untuk buat integrasi saja bagi PKS, sebanyak 10,000 mil grant itu tak guna. Terlalu kecil. Sebab kalau you nak buat integrasi dengan you punya supplier, dengan LHDN, dia ada cost yang lebih baik. So mungkin yang cost itu bukan sekali saja. Dia cost itu tiap tahun. Bila maintenance dia kena bayar. So kalau dia adakan sendiri mas sistem yang akan link to LHDN ke, link to dia supplier ke, dia patut akan adakan team sendiri dalam syarikatnya. Maksudnya dia ada technical staff. Kalau dia nak ada ke technical staff, kos lagi tinggi. So bagi itu, bagi medium size lah. Medium size memang ada. Yang saya tahu, ada syarikat yang even spend up to $500,000 untuk dia punya keseluruhan operasi. Dah bagi e-invoicing saja. So e-invoicing ini memang dia ada satu kos bagi usaha mikro dan kecil dan sederhana. So yang penting sekali ialah kalau HDM boleh bagi sistem yang tidak perlu kita bayar ataupun sistem yang canggih, yang berefisien, memang bagus untuk kita. Kalau nak jadi kos saja dengan kebanyakan kos datang lagi, bukan saja untuk PKS, tapi itu yang besar itu, mereka pun menghadapi kos elektrik. Kos electricity pun tinggi. So maksudnya kalau kos itu tambah dengan tambah lagi e-invoicing yang perlu diadakan next year kan, dan setiap Julai semua orang kena laksanakan. So ini mungkin akan menjejaskan aliran cash flow bagi PKS. Ya, Dr. Aimi, kalau kita lihat tumpuan kerajaan juga untuk mengangkat level up PMKS kepada syarikat pertengahan ataupun syarikat lebih besar, dan mereka juga perlu melabur untuk melebarkan peniaga mereka dan akhirnya mereka mendapat pasaran baru, terutamanya pasaran ekspor. Jadi ada juga dikatakan dalam bajet ini belanjawan diperuntukkan untuk memudah cara syarikat-syarikat untuk meneroka pasaran baru melalui matrade dan juga perdagangan luar negara. Pandangan Dr. Aimi? Ia sesuatu yang baguslah, satu inisiatif. Satu, kalau kita tengok sini, Khazanah sendiri dalam program syarikat media, dia bagi $1 bilion pertukan Exim Bank Scheme Incentive Bank Export, $750 juta. Saya just baca je dah. Matrade ada satu grant, grant yang bayar balik, Mr. Chin, bayar balik. 40 juta, iaitu pemasaran ekspor Malaysia new market. Sini market yang saya nampak di sini adalah market sebenarnya adalah market BRICS. Dan bila Malaysia masuk dalam BRICS ni, dia walaupun dia cakap sini adalah di Middle East, di Asia Tengah, tetapi juga di Afrika, mungkin melalui BRICS, melalui Afrika Selatan, Amerika Latin, melalui Brazil dan Argentina. Ya, Argentina pun sekarang dah apply nak join BRICS. Jadi di sinilah bila cerita pasal BRICS ni adalah satu the new frontier di mana syarikat Malaysia boleh explore. Ya, baguslah ada ni, tapi seperti Mr. Chin kata, tak akan cukup lah. Berapa you bagi $1 bilion ke, $2 bilion ke, $3 bilion ke. So it's basically is to orang kata assist ataupun subsidize Malaysia SME sebenarnya untuk pergi compete at different level overseas. It's not easy dari segi, kalau kita tengok SME kita dari segi packaging, kita boleh touch, ada yang kita ada lead lah, contohnya macam halal Malaysia is very good untuk makanan. So benda-benda ni yang kita perlu tengok, kalau kita pasaran ni, ekspor ni, industri apa, ini yang perlu kita tengok. Adakah industri makanan halal? Well, Malaysia memang respected globally, kalau Malaysia lah memang tengok. Ataupun kita tak boleh main tembak je, so, tak cukup, takkan cukup 1.75 bilion tu sendiri je. Tapi baguslah ada inisiatif daripada kerajaan untuk membantu PMKS untuk keluar negara. Tapi kena tengok industri dan tengok barangan maupun perkhidmatan itu sendiri. Ya, Mr. Chin, adakah itu juga antara kelompongan yang perlu direbut oleh PMKS kita dan boleh terus dibantu melalui instrumen-instrumen kewangan yang sesuai, Mr. Chin? Ya, pada
pada ketahuan saya yang matrik tu yang penting untuk TKS. Sebab matrik yang promote kebanyakan syarikat PKS keluar ke Kuala Negeri. Tapi yang 40 bilion tu yang saya faham saya ialah dia untuk market baru. Kalau market sekarang ke Indonesia ke China ke, dia tak akan termasuk dalamnya. Nah, ini ialah market development grant. Sebenarnya dia termasuk dalam MDG. So MDG itu maksudnya untuk persyarikat satu, syarikat dia ada lifetime 300,000. Satu syarikat boleh pakai untuk buat promotion dekat luar negeri. So pada ini, kalau ke tempat lain, dia akan, dia perlu lah, like what Dr. say, pada produk-produk yang sebenarnya ke mana? Halal ni export ke ataupun food ataupun kita punya agriculture product. So itu yang penting. Sebab yang kita faham tu 40 juta ni memang kecil sangat. Kecil sangat. Kalau satu event dekat katakan dekat Middle East, kalau dia buat satu event, mungkin dia akan spend already 10 million. A big event macam Mihas kita ada kat sini kan. Yeah. So dia takkan pakai semua lah, tapi expensesnya memang tinggi. So kepada tahu saya 40 juta itu memang kecil sangat. Tapi ada pun baguslah. Itu saya. Yeah. Kalau kita ingin lihat produk-produk PMKS kita menerobos, menerjah pasaran baru seperti Afrika, Amerika Latin ataupun Rusia misalnya. Ia satu pasaran baru dan ekosistemnya mungkin tidak biasalah di kalangan PMKS kita untuk sampai ke tahap itu. Jadi apa yang diperlukan selain daripada bantuan daripada matrik dan juga agensi-agensi yang terlibat berkaitan perdagangan luar negara kita, Encik Chin. Jadi apa yang boleh dibantu untuk memudahkan mereka meneroka pasaran BRICS misalnya, tetapi ini level playing field tak sama macam masuk China, Indonesia ataupun market ASEAN. Mungkin dari sudut tax dia punya sistem halal dia mungkin berbeza dengan cara-cara negara-negara konvensional yang diterokai oleh PMKS kita, Mr. Chin. Ya, betul. Kalau bagi ekspor untuk PKS, kita lebih kurang 10% saja, 10.5% untuk total export. So yang kena kita kena perlu analiskan yang mana syarikat ada produk yang boleh pergi ke negara ini. Bagi tahu kita matrik dia ada pejabat-pejabat dekat yang BRICS country. Katakan dia ada dekat Brazil. Dia ada pejabat ke sana. So dia akan bagi tahu kita apa keperluan, apa yang produk kita yang boleh bawa ke sana. Yang kita setahunya ada F&B product. F&B product maksudnya kita punya makanan. Yang sesuai. Ataupun kalau katakan manufacturing. Manufacturing kita tak boleh compete dengan country seperti Taiwan, China ataupun Vietnam. So itu kita perlu. Kita perlu guidance daripada matrik sebenarnya. Dia yang boleh beritahu kita tempat baru ini apakah yang berkesan, kalau apakah yang produk yang kita boleh bawa ke sana dengan sebab mungkin easier. Nah, pengalaman SME kita, Mr. Chin, misalnya dalam bidang baru, kita lihat begitu banyak pelaburan dalam bidang data center, pelaburan untuk kenderaan menggunakan renewable energy seperti elektrik ataupun hidrogen. Walaupun kita tahu negara-negara tertentu yang gergasi dalam bidang ini seperti China, mereka ada teknologi dan tidak semudah itu mereka akan memudahkan teknologi. Walaupun mereka melabur besar berbilion dolar Amerika ke negara kita, tetapi sekurang-kurangnya mereka sendiri mampu membangunkan vendor-vendor SME tempatan kita untuk menyediakan spare part ataupun segala peralatan-peralatan elektronik E&E misalnya dalam bidang ini. Pandangan Cik Chin, dan apa halangan yang perlu kita selesaikan? Okey, bagi perkara ini, Malaysia memang bagus dalam E&E. PKS ramai juga di dalam supply chain dekat E&E ini. Yeah. Semiconductor industry. So bagi kami, yang kebanyakan PKS sekarang ini, yang masalah kita hadapi ialah pasal adoption of ESG. Environment, social, the governance. Pada sekarang ni ramai syarikat daripada Europe syarikat, memang tekan. Kalau syarikat tu tidak ada adoption of ESG atau embracement, mereka tak akan dalam masuk dia supply chain. So itu yang penting sekali bagi PKS Malaysia. Kita kena faham macam mana kita akan mengurangkan kos kita kalau kita embrace ESG.
itu yang penting. Yang kedua pakai renewable energy ataupun yang lain, EV teknologi itu kita kena kerjasama syarikat. Yeah. Akan kepada China. Yang bagus sekarang ni pasal Malaysia. Malaysia ada satu trade nation yang boleh mengusaha atau mengeksport barang kepada Amerika. Ya. Yeah. Yeah. Negara ketiga. Ya. Yeah. So, ini many syarikat dah start sini. Daripada China. Dia kerja di sini, dia kerja sama ni. Made in Malaysia. Then we resell the US. Dah ada lah banyak syarikat dah buat dekat sini. So this is where we should get both side punya advantage, both side punya benefit. So kerjasama yang penting kalau masa teknologi. Kita perlu sekarang China untuk tolongkan kita membawa teknologi kepada Malaysia, manufacturer sini, buat factory kat sini. Tapi kalau you katakan tadi itu data center kan, data center memang tak ada apa teknologi kita. Memang dia datang ini untuk pakai kita punya tempat, pakai kita chip electricity. So kita faham ini lain cerita. So kalau dia katakan nak hire ramai orang, tak ada. Data center don't hire many people. Kebanyakan kerjanya outside data center. Dia boleh dia ada di China atau dia ada di Singapura kan mana-mana. So tak payah ada di data center. Kebanyakan data center mungkin 10 ke 20 orang sudah cukup. Local hiring. So itu tak membawa benefit kepada Malaysia. Takkan pun kepada PKS di sini. Ya, Mr. Chin, nak tambah sedikit berkaitan dengan human resource ataupun guna tenaga dalam bidang SME dan juga bidang-bidang yang kita bincangkan tadi. Ini antara isu yang dilaporkan di kalangan pelabur dan juga di kalangan pengusaha-pengusaha kita. Kerana guna tenaga kita dalam bidang-bidang baru ini menggunakan upskilling ataupun kemahiran yang terbaru. Dan institusi kita masih terkebelakang walaupun kerajaan ada political will melalui Majlis Tibet Negara dan juga KPM dan juga KPT. Tetapi apa jalan singkat yang boleh kita lakukan? Kerana apabila mereka melabur dan ada support vendor daripada SME tempatan kita, tetapi nak mengisinya, alamak, tak cukup engineer 40 orang ataupun 50 orang. Institusi pula tak melatih dengan cara yang diperlukan oleh industri. Jadi adakah perlu ada satu mekanik yang lebih fluid? Misalnya budak-budak kita tu tahun pertama belajar sedikit tapi terus masuk ke kilang dan mereka boleh graduate terus di kilang itu dan terus dapat kerja apabila mereka bergraduasi. Ya, memang ini ada satu cara yang baik. Kita daripada NGO ada bagi cadangan kepada government, kerajaan. Yang nombor satu, kalau nak percepatkan ini, dapatkan orang student yang berkemahiran, itu bukan senang. Yeah. Sebab kita tak ada, kita don't have pool of resources, talent tak cukup. Tapi ada satu caranya ialah daripada banyak murid daripada luar negeri sekarang tengah study di Malaysia. Di Malaysia, ya. Yeah. Tapi dia tak boleh kerja di sini selepas dia graduate. So kita kalau benarkan mereka kerja 1-2 tahun, di antara 1-2 tahun ni, kita train kita punya orang. TVET boleh jalan. So TVET sekarang ni memang telah diuruskan oleh kerajaan. Memang TVET akan bawa banyak kemahiran training pada kita punya Malaysian. So itu penting. So what we need now is to get temporarily resolved. Yeah. So temporary resolved. Dan bagi dia kerja 2 tahun atau 3 tahun maksimum, bila kita punya orang dah training cukup, then we can move on. Dan bagi tahu tadi Nazri yang cakap tu, kalau dia on the job training, sekali you masuk syarikat kita, train dulu apa tu kira hire. Itu memang secara yang bagus. Itu pun ramai medium size SME dalam E&E telah menjalankan cara ini. Okey sekali Dr. Aimi, adakah itu juga perlu juga diberi perhatian selain daripada dana-dana ataupun geran padanan dan sebagainya, bagaimana PMKS kita diberi sokongan untuk mendapatkan pekerja berkemahiran dan institusi kita sepatut menghulurkan tangan membuka ruang sepenuhnya untuk melahirkan pekerja berkemahiran termasuk di kalangan akademik kita dan juga di kalangan aliran Tibet yang advanced Tibet misalnya. Baik, ini saya suka poin ini sebab dia sebenarnya menggabungkan dua teras utama dalam pembangunan negara. Pertama adalah Tibet itu sendiri. Kedua adalah dari segi PMKS. Sekiranya kita mahukan PMKS Malaysia maju dengan kemahiran yang tinggi,
yang PMKS juga harus bersama-sama ataupun SME bersama-sama dengan dengan akademi, universiti yang pada masa sekarang ini secara kolaboratif train, create a pool of TVET ataupun kita panggil dekat UniKL, kita panggil high TVET. Ya, high TVET. Di mana dengan high TVET dan TVET ni lah, jadi bila digunakan untuk SME, dari sinilah kepakaran-kepakaran hands-on segala macam projek lah, bukan hanya pasal TVET ni hanya perakaunan, bukan hanya pada timpalan, ada banyak lagi beribu-ribu jenis TVET yang boleh digunakan. Dan di sinilah SME kita mempunyai kepakaran yang kalau kita nak boleh menarik pelbagai pelaburan, terutamanya pelaburan asing lah dalam aspek ni. Jadi sekarang ni kita nampak TVET ni satu hala, PMKS satu hala. Kenapa? Macam mana kita nak gabungkan ya, PMKS, orang harap kerja bila nak TVET ni, nak gaji mahal, nak kerja dengan company besar. Dia tak semestinya kerja gaji besar. Dia boleh kan? Dia start dengan SME. Ada SME yang menjadi vendor-vendor kepada oil and gas misalnya. Dekat sini kita perlukan kolaborasi pada masa peringkat sekarang. Kita masih sekarang ni tengah maju dengan high TVET, TVET dan sebagainya. Masa inilah kita kerajaan patut mencantumkan, membangunkan SME dengan pada masa yang sama. Jadi macam dua ni lah, dua strategi lah untuk SME dengan TVET tu sendiri. Ya, Cecin ada tambahan tentang itu? Beritahu saya, yang saya fahami, TVET itu ialah program yang bagus. Sekarang ada dua cara. Satu cara ialah dekat universiti kita macam UniKL atau universiti private yang lain. Tapi sekarang saya fahami, ada banyak student sudah hantar kepada China. Betul tak? Betul. Untuk aja. Itu yang quick fix lah. Itu quick fix lah. 3 bulan, 6 bulan, berbawa dengan mereka. Untuk on the job training, on the ground, on the field. Yang itu akan percepatkan bekalan kemahiran kepada company-company atau multinational yang akan beradakan factory di sini. Menarik. Terima kasih Mr. Chin Chee Siong, Presiden Persatuan SME Malaysia, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, Penganalisis Ekonomi UniKL Business School. Terima kasih kedua-dua ahli panel kita malam ini. Sekian saja bersama saya Nazri Kaha malam ini. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.